balik lagi di channel gua, Andika Kristianto, channel yang sangat menginspirasi kalau menurut gua. Kalau menurut kalian gua enggak tahu. Di video kali ini gua akan memberi kalian penjelasan karena gua baru pasang stiker hoodie di tukang stiker pinggir jalan. Ini baru aja sehari gua pasang, tapi pemasangannya jelek banget sumpah. Ini dia gelembung-gelembung gini baru sehari nih. Nah, jadi hari ini gue mau lepas karena gue kecewa banget sama pemasangannya ya. Jadi langsung aja ikutin terus video ini sampai habis, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga like serta share video ini supaya gue makin semangat bikin videonya. Oke, langsung aja kita copot stikernya ya, karena gue nyesel banget pasangnya sumpah. Oke, ini kita copot. Jelek banget sumpah pemasangan ini. Stikernya pun lemnya nggak sama sekali, nggak lengket loh. Jadi buat kalian-kalian, hati-hati pasang stiker di pinggir jalan ya. Pastikan dulu tempat stikernya itu bagus, orangnya terampil, dan juga stikernya masih stok yang baru. Ini kayaknya stok yang lama karena nggak terlalu lengket nih, padahal bodi gua udah baret-baret dibuatnya karena potong-potong pakai apa cutter. Masa stiker gampang banget dicopot? Malah bodi gua sebelum di stiker diolesin pakai bensin, rusak dah catnya diolesin pakai bensin coba. Jadi buat kalian-kalian yang mau pasang stiker, lebih bagus ke tempat yang sudah ahlinya ya, karena kalau kayak gini sayang bodi kalian, malah motor masih baru, bodi masih kinclong tapi sudah di mesin bensin. Sus, ini lama bener. Nah, padahal bodi gua masih bagus, tapi maksud gua tadi supaya beda warnanya malah kayak gini coba. Gua pasang ini di harga 90.000 ya. 90.000. Padahal gue bisa beli aksesoris yang lain. Ini malah buat kecewa kayak gini. Oke, buat kalian semua yang pengen pasang stiker, carilah tempat yang sudah banyak dipercaya orang. Walaupun rame, belum tentu dia pasangnya bagus. Kayak ini kemarin gue pergi ke tempat yang setiap hari gue lewatin dan gue lihat lumayan rame yang pasang stiker situ, tapi hasilnya mengecewakan gini. Nah, jadi ini bodi gue yang asli, masih bagus banget kan. Nah, jadi buat teman-teman, hati-hati aja pasang stiker di pinggir jalan karena belum tentu bagus banget seperti yang kita bayangkan. Oke bro-bro, jadi buat video kali ini aja. Jangan lupa untuk berbagi video ini ke teman-teman kalian ya bro-bro. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye, gua Andika Kristianto pamit. Yes.